Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, di video kali ini akan menampilkan penyuluhan kesehatan gigi dan mulut pada anak-anak TK. Sebelum menonton video ini, mohon subscribe terlebih dahulu ya teman-teman. Terima kasih. Caranya, tekan tombol subscribe, juga tombol loncengnya. Selamat siang adik-adik semua. Selamat siang anak-anak semua. Selamat siang Bu Nana. Perkenalkan, tadi sudah tahu ya namanya? Namanya Bu Nana. Nana pekerjaannya sebagai dokter gigi. Dokter gigi pekerjaannya merawat gigi yang sakit. Adik-adik, ada yang pernah sakit gigi? Kalau sakit gigi bagaimana rasanya? Sakit. Kalau sakit gigi dirawatnya di mana? Adik-adik kalau tertawa yang kelihatan giginya siapa? Giginya warna giginya apa? Putih. Gigi putih bersih setiap hari harus. Adik-adik suka makan permen? Suka? Enggak. Karena apa enggak suka? Takut nanti sakit gigi. Karena kumannya suka tinggal di sisa-sisa permen yang menempel di kuman suka sama
dua kali saja sudah cukup. Iya. Iya. Dua kali pagi hari. Kapan adik-adik? Pagi. Saat mandi atau setelah sarapan pagi? Setelah mandi. Setelah mandi juga gosok gigi. Setelah sarapan juga gosok gigi. Kemudian yang malam hari kapan gosok giginya? Kalau malam hari kapan gosok giginya? Malam hari sebelum tidur harus gosok gigi. Iya. Iya. Adik-adik di sini ada gambar gigi ya? Gambar gigi, giginya warnanya putih bersih karena di sini menyikat giginya teratur sehari dua kali setelah sarapan dan sebelum tidur. Giginya putih, napasnya segar. Fungsinya gigi untuk apa ya? Untuk makan. Kemudian juga untuk sama Bu Dokter. Ada lagi yang ingin menyanyi? Apa?
segar. Kalau tersenyum kelihatan lebih cantik, lebih ganteng. Kemudian kalau makan, kalau giginya sehat juga tidak sakit. Kalau giginya sakit, dibuat makan juga sakit. Sulit untuk makan. Gigi adik-adik jumlahnya berapa? 10 untuk yang atas, 10 untuk yang bawah. Atas bawah menjadi 20. 10 ditambah 10 jumlahnya 20. Ini gigi depan namanya gigi video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.